Kasus Satres Narkoba Polres Bandung, pengungkapan 10 hari dari tanggal 14 sampai 24 Agustus 2023, kita berhasil mengungkap kasus narkotika 8 kasus dan psikotropika 1 kasus. Untuk jenisnya, untuk narkotika jenis sabu sebanyak 2 kasus, narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 2 kasus, narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 4 kasus dan psikotropika sebanyak 1 kasus. Dengan perincian kurang lebih untuk ganja di Kecamatan Andir kita tangkap 69 gram, ekstasi 7 butir, ekstasi 46 butir dan sabu 0.34. Di Lapas Bancai ada sabu sebesar 2,5 gram. Di Astana Anyar ada 388 gram ganja. Di Kiara Condong obat keras 1520 butir. Di Babakan Ciperai sabu sebanyak 27 gram. Di Bandung Wetan sebanyak ganja sebanyak 150 gram. Dan di luar Bandung ganja sebesar 5,500 gram. Jadi total ini kita mengungkap kasus sabu totalnya 32,827 gram, pil ekstasi 53 butir, daun ganja 6.119 gram, psikotropika berbagai merek 1.520, dan timbangan digital, handphone, dan satu buah unit motor. Ini gabungan dari kurun waktu 10 hari dengan tersangka kurang lebih 17, 15 laki-laki, 2 perempuan. Ini adalah kasus selama periode 10 hari. Kemudian juga apa sih ya? Kita akan juga merilis kasus narkoba yang kemarin tertangkap di lapas, yaitu pengiriman melalui kue. Jadi pada saat itu ada pengecekan oleh petugas lapas. Setelah dicek, ternyata di dalam kue tersebut atau di dalam box kue tersebut ada 9 klip bening berisi sabu-sabu dan juga bekas kue brownies merek Punanti. Itu ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus jam 11 di ruang kunjungan lapas kelas 2A Bancai. Tersangka ada 3 orang, yaitu tersangkanya adalah para warga binaan yang berada di dalam, yaitu 3 orang atas nama GA 23 tahun, H 28 tahun dan DD 38 tahun. Jadi modusnya adalah yang bersangkutan menyuruh ibunya sendiri, GA itu menyuruh ibunya sendiri untuk mengirim kue. Dan ibunya hasil pemeriksaan ternyata tidak tahu. Jadi ibunya dikirim lewat ojek online. Tadinya ibunya gak mau mengirim karena takutnya ada apa-apa dan ibunya memotong sendiri. Jadi ibunya memotong kue itu menjadi 10 bagian dan di dalam kuenya tidak ada apa-apa. Sehingga ibunya mengirimkan ke dalam, ternyata sabu-sabunya itu ditempel di bawah dus kotak brownies. Jadi bukan di dalam kuenya. Nah, hasil pemeriksaan ternyata memang ibunya tidak tahu apa-apa, sehingga masih kita sementara kita pemeriksaan ahli yang bersangkutan kita jadikan saksi. Sedangkan tersangka tetap yang berada di dalam yang menyuruh. Karena dari pengakuan dari pemeriksaan ternyata ibunya tidak tahu apa-apa. Jadi disitulah kita lihat bagaimana posisi kasus seperti itu dan juga kurang ajarnya anak tersebut yang menyuruh ibunya sendiri padahal ibunya tidak tahu apa-apa itu. Jadi salah satu tersangka itu menyuruh ibunya mengirim kue, ternyata di dalam kue itu ada sabu-sabu. Gitu.
Si G itu dapat dari mana sabu-sabunya kemudian? Ya, jadi si G itu karena memang dia ini adalah termasuk pemakai residivis dan lainnya, dia ada jaringan di luar, sehingga dia menelepon ke jaringan di luar, mengirim lewat ojek online. Jadi ibunya dikira bahwa itu kirim kue, pesanan kue saya. Jadi tidak menyerahkan ibunya bahwa itu tidak ada apa-apa di situ, hanya kue. Dan ibunya tidak percaya, makanya ibunya memotong kue tersebut. Ternyata benar, di dalam kue itu tidak ada apa-apa. Tapi ternyata disisipkan di dalam bawah dusnya. Jaringannya di... Masih kita luar, masih kita cek DPO, masih kita lakukan pengejaran. Dari kita si pemeriksaan GIA ini, masih kita lakukan pengejaran. Yang pasti, walaupun warga binaan, kasus ini tetap jalan sehingga nanti akan diproses lagi. Disidangkan kembali untuk kasus narkoba lainnya, untuk si GIA ini. Untuk diedarkan kembali atau dikonsumsi pribadi dan... Sabu? Diedarkan di dalam. Di dalam. Diedarkan. Ya. Oke? Okay. Lalu kita... Oh, yang ekstasi. Yang mana? Yang dulu. Jadi yang itu dulu dan yang ekstasi. Ini dulu aja. Ini dulu aja. Ini kuenya di balik kue ini ya. Jadi nanti kiri ini kasus lagi, yaitu pengumpulan kasus ekstasi sebanyak 46 butir dan sabu-sabu sebanyak 0,30 gram. Ini kita tangkap setelah kita launching kampung anti narkoba di Andir, yaitu kita bentuk cepot lembur juara, yaitu kampung bebas narkoba di Dewan Andir. Dari kampung tersebut kita lakukan, sebelum kita melakukan pembinaan, kita lakukan penindakan. Di penindakan tersebut kita bisa mengungkap kasus ekstasi dengan tersangka perempuan di belakang saya ini, yaitu WA 23 tahun, EN 33 tahun. Dengan barang bukti plastik bening berisikan 10 butir pil ekstasi, satu plastik bening berisi narkotika jenis sabu, handphone, dan 10 butir pil ekstasi logo Escape Matrix, 10 butir pil ekstasi warna merah logo Escape Matrix juga, dan 10 butir ekstasi logo Mitsubishi, dan 5 butir logo Batman dan handphone. Jadi total barang bukti disita kurang lebih 45 butir. Ditangkap hari Kamis tanggal 24 Agustus sekira pukul 16. Jadi yang bersangkutan adalah mengedarkan dan menjual langsung di tempat hiburan malam. Jadi ini modusnya adalah mereka menjual di tempat hiburan malam kepada para pengguna narkotika yang akan digunakan di tempat-tempat hiburan malam. Sudah menjual pil ekstasi kurang lebih sebanyak 6 kali dan mendapat keuntungan per butirnya Rp100.000. Dengan pasal yang dilanggar, pasal 112 ayat 2, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Okay. Sudah berapa lama? Bukan, jadi yang bersangkutan bukan karyawan hiburan malam, tetapi berpura-pura sebagai pengunjung dan menjual kepada para pengunjung. Ya. Sudah berapa lama komandan? Di sini dia pengakuannya sudah kurang lebih 6 kali menjual. Apakah 6 kali bukan berarti bukan 6 kali itu berapa yang sudah 6 kali menjual, berhasil menjual? Nah, itu berapa lamanya? Baru sebulan. Dapat dari mana mereka ini?
dari ya versi pengakuannya adalah melalui dari online, tapi tetap masih kita dalami. Kalau memang nanti ada tersangka lain kita akan tangkap. Ya. Ada pelanggan spesifik dan misalkan dari mereka? Kalau saya pelanggan random aja, jadi mereka menawarkan, makanya perempuan ini anggap saya ada barang, jadi mereka seperti itu. Nah, nanti mereka karena ada setuju, baru lakukan transaksi. Ya. Ibu rumah tangga ini, dua, ibu rumah tangga kah? Dua-duanya ibu rumah tangga. Dua-duanya ibu rumah tangga. Oke. Barang buktinya mana nih? Kiri, kiri online. Izin Pak Kapolres. Ini di tempat udah berapa lama di tempat hiburan ini? Bulan yang ini? Ini teman atau enggak? Teman. Jadi jualnya bareng-bareng berarti? Iya, teman. Berarti ada meeting. Iya, tidak. Yang itu sama ini. Oh, ini. Kamu ambil dari mana? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.